بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, orang beriman manakah yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب الشكر فدى الله سبحانه وتعالى. Pada hari ini, hari Jumat pagi tanggal 20 Rabiul Tsani 1432 Hijriah, kita kembali bisa duduk bersama untuk mengkaji sebuah permasalahan yang sudah kita mulai pada waktu minggu yang lalu, yaitu mengingat kematian. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah, mengingat kematian tentunya bagi setiap muslim. Apa maknanya mengingat kematian bagi seorang muslim? Atau dalam kata lain, pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian apa? Tentu beda pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian dengan pandangannya seorang yang kafir ketika mengingat kematian. Orang kafir
Mengingat kematian, menurut orang kafir, kematian itu adalah sesuatu yang mereka harus jauhi. Bahkan mereka tidak ingin mati. Kalau bisa, mereka hidup lebih daripada 1000 tahun. Kalau seandainya diberikan umur panjang, maka mereka sangat gembira, sangat ingin mendapatkan umur panjang tersebut. Itulah pandangan orang kafir terhadap kematian. Mereka sangat menjauhi tentang kematian. Coba perhatikan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu bima basirum bima ya'malun." Artinya, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan mendapati mereka, yaitu orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, sangat suka terhadap kehidupan, dan juga orang-orang musyrik, mereka menginginkan agar kalau seandainya diberikan umur 1000 tahun, mereka sangat ingin akan hal itu. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal umur yang panjang tersebut tidak akan menjauhkan mereka dari siksa pada hari kiamat. Dan Allah Maha melihat apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ahrasan nasi ala hayah, maksudnya mereka adalah makhluk yang paling gigih untuk selalu hidup. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai ala tuli umr. Mereka sangat gigih untuk mendapatkan umur yang panjang. Lima ya'lamuna min ma'alihimus sayyi wa aqibatahum indallahil khasirah. Karena mereka mengetahui tentang kedudukan mereka atau akhir daripada nasib mereka yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena yang namanya dunia itu, kata Imam Nukathir rahimahullah, adalah penjaranya bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Fahum yawadduna law ta'akharu an maqamil akhirah bikulli ma amkanahum. Maka mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang kafir Quraisy Arab, mereka sangat menginginkan untuk terlambat masuk kepada kehidupan akhirat dengan cara bagaimanapun yang mereka bisa lakukan. Inilah pandangan orang-orang kafir ketika mereka memandang tentang kematian. Orang-orang kafir juga memandang bahwasanya tidak ada kematian, yang ada hanya kehidupan. Tidak ada kematian, ya, yang ada hanya kehidupan dunia. Artinya setelah kematian tidak ada kehidupan lain. Ini adalah pandangan orang-orang kafir ketika mereka melihat tentang kematian. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Artinya, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kita hidup kemudian kita mati kemudian kita hidup lagi. Artinya mereka berputar-putar, tidak ada kehidupan setelah kehidupan kematian. Ada yang mati kemudian hidup lagi, mati lagi hidup lagi, mati lagi hidup lagi, terus seperti itu. Makanya mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan ini keyakinan orang kafir yang kedua, tidak ada yang membinasakan kita kecuali kematian. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini?
Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kelompok-kelompok dari kaum Arab yang pada waktu itu mereka mengingkari akan hari kebangkitan. Mereka mengingkari akan hari kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan kata mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Komentar Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Ai ma thamma illa hadhid dar." Maksudnya, pandangan mereka tentang tentang kematian adalah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Yamutu qaumun wa ya'ishu akharun wa ma thamma ma'at wa la qiyamah. Orang-orang ada yang meninggal, kemudian ada yang hidup. Dan tidak ada di sana hari kiamat dan hari kembali, hari kebangkitan. Wa hadza yaquluhu musyrikul Arab al-munkiruna lil ma'ad. Yang mengatakan ini adalah orang-orang musyrik dari kaum Arab yang mengingkari akan hari kebangkitan. Wa yaquluhul falasifa al-ilahiyun. Dan juga orang-orang ahli filsafat, teologi yang mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Wa yaquluhul falasifa ad-dahriyah ad-dauriyah al-munkiruna lis-sani' al-mu'taqidun anna fi kulli 36 alf sana ya'udu kullu shay'in ila ma kana 'alayh. Artinya, dan juga ini adalah pendapatnya orang-orang ahli filsafat yang disebut dengan kaum Dahriyah, yang mereka itu meyakini akan reinkarnasi, yang mereka mengingkari bahwasanya di sana ada pencipta. Mereka meyakini bahwasanya di setiap 36.000 tahun akan kembali lagi seperti semula. Jadi, kalau seandainya ada orang yang meninggal sebelum 36.000 tahun, maka akan kembali lagi sekarang. Itu keyakinan orang-orang ahli filsafat dan juga kaum Arab yang mengingkari akan hari kebangkitan. Nah, itulah pandangan orang-orang kafir tentang hari kebangkitan. Sedangkan pandangan orang-orang muslim tentang hari kebangkitan, selain yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, yaitu minggu kemarin, maka kita juga mengatakan orang kafir, orang muslim ketika mengingat kematian, maka berarti dia mengingat sebuah perkara, yaitu terputusnya waktu untuk beramal. Ketika orang muslim mengingat akan kematian, maka tidak ada lagi, berarti dia mengingat sesuatu, yaitu waktu terputusnya untuk beramal. Tidak ada lagi seorang hamba bisa beramal ketika dia mengingat akan kematian. Itulah pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amalu anhu 'amaluhu illa min thalatha." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga perkara. "Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Kecuali dari tiga, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka meminta kepada Allah agar mereka kembali di dunia. Untuk apa? Untuk bisa beribadah. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan sampai seperti itu. Kita mengetahui bahwasanya ketika kita mengingat kematian, berarti kita mengingat bahwasanya kalau orang sudah mati, maka terputus waktunya untuk beramal. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Artinya, sampai jika telah datang kepada mereka kematian, maka salah seorang dari mereka yang didatangi kematian ini berkata, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai penguasaku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu saliha, agar aku bisa beramal saleh." Ini adalah sifatnya orang-orang kafir ketika nanti di akhirat. Yaitu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disiksa, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mungkin aku bisa beramal, satu amal saja." Nah, kita sebagai seorang muslim
Tidak boleh berpikiran seperti ini. Oh nanti, nanti, nanti. Nanti kalau dicabut nyawanya maka akan seperti ini kita mengatakannya. Na'udzubillah. La'alli amalu salihan fima tarak. Mungkin saja aku bisa beramal satu amal saleh yang sudah aku tinggalkan. Imam Al-Katsir rahimahullah menafsiri ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala ala halil muhtadir indal maut minal kafirin awil mufarritin fi amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang lagi sekarat ketika ingin dicabut ajalnya dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang senantiasa lalai dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqilihim inda dhalik wa su'alihim raj'ah ila dunya liyusliha ma kana afsaduhu fi muddati hayatihi. Dikatakan kepada mereka bahwasanya kami akan mencabut nyawanya sekarang. Kemudian mereka menjawab, Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan aku. Kemana? La, ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mungkin saja aku bisa beramal saleh yang sudah aku tinggalkan. Nah, seorang muslim sekali lagi jangan sampai berpikiran seperti ini. Karena kalau sudah meninggal, berarti dia mengingat bahwasanya masa untuk beramal terputus. Tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi baca Quran, tidak lagi bersedekah, tidak lagi berdoa, tidak ada lagi sholat, tidak lagi macam-macam ibadah tidak bisa dia kerjakan. Apapun itu, kalau seandainya sudah mati menjemput dia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafiqun. Orang-orang munafik, mereka itu kalau seandainya cabut nyawanya, mereka akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan. Agar mereka bisa beramal saleh. Coba perhatikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Artinya berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang di antara kalian didatangi kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Artinya, ketika seseorang didatangi kematian, maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, jikalau engkau ya mengakhirkan umurku kepada waktu yang pendek saja, kepada ajal yang pendek saja, artinya mungkin dari hari ini, mungkin seminggu setelahnya baru aku dicabut nyawanya. Berikan aku waktu yang pendek saja. Agar apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah. Agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Kemudian Allah menjawab, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan tidaklah Allah, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan penjabutan jiwa seseorang jika sudah datang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus digunakan kehidupannya baik-baik. Jangan sampai ketika kita mau meninggal baru mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang senantiasa lalai tadi. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya kalau seorang yang sudah meninggal, ya, maka dia tidak akan bisa lagi beramal. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita agar kita menggunakan sehat kita sebelum sakit, menggunakan kehidupan kita sebelum ajal kita datang, menggunakan kekayaan kita di jalan Allah sebelum kefakiran kita datang. Coba perhatikan hadisnya, riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, beliau menasehati lelaki ini, "Ightanim khamsan qabla khams." Shababaka il qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik. Wahai kamu, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, kehidupanmu sebelum datang ajalmu. Harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai
kita membuang waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak berarti, sehingga nanti kalau sudah datang ajal kita, ya na'udzubillah, kita mengatakan seperti perkataannya orang-orang kafir, na'udzubillah. Dan ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang sudah terputus amalnya, maka dia tidak akan bisa menambah lagi. Padahal nanti di kuburan, ketika dia sudah dicabut nyawanya, dimandikan, dikafankan, disolati, kemudian dikubur, maka tidak ada yang menemaninya kecuali amalnya. Keluarganya, hartanya tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mau untuk hidup bersamanya di dalam kuburan. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatba'ul mayyita thalathah fayarji'u tsnan wa yabqa wahid. Yang akan ikut mayat itu tiga, dua pulang, yang satu yang akan masih tinggal bersama mayat. Apa itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarga dan hartanya akan pulang, akan kembali, dan yang tersisa, yang tinggal hanya amalnya. Oleh sebab itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini tugasnya beramal, tidak ada hisab. Seorang manusia mengerjakan maksiat, anteng saja dia. Kenapa? Karena tidak ada pertanyaan. Malah merasakan kadang-kadang sebagian orang bermaksiat malah mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang tidak ada. Yang ada hari ini hanya beramal, tidak ada hisab. Besok wa ghadan hisabun wala amal. Besok yang ada hanya hisab, tidak ada amal lagi. Itulah perspektif seorang muslim ketika mengingat tentang kematian. Bahwasanya kalau sudah datang mati, maka terputus waktu beramal. Kalau sudah terputus waktu beramal, maka bagi seorang muslim pula, mengingat kematian berarti mengingat kehidupan akhirat. Karena orang yang sudah meninggal, berarti mulai saat itulah dia masuk kepada kehidupan akhirat. Para ulama mempunyai sebuah slogan, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Jadi kiamat pada kita sangat dekat sekali. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang Al-A'raf, orang Arab Badui, kampung Arab, bertanya tentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Fa nadhara ila ahdathi insanin minhum. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang Arab Badui ini, sekelompok orang Arab Badui ini, kepada mereka yang paling muda di antara mereka. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikahul haram qamat 'alaikum sa'atukum." Artinya, kalau seandainya pemuda ini yang paling muda di antara kalian ini hidup, kemudian sampai dia meninggal, mulai saat itulah kiamat kalian. Mulai saat itulah kiamat kalian. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Ada perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Faqih di abad ke-14 Hijriah ini, yaitu Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau perhatikan perkataan beliau, "Fakir ayyuhal insan, berfikirlah wahai manusia, tajidu annaka ala khatar, engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya. Kenapa? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun 'indana." Karena kematian tidak ada yang mengetahui, dari kita semua tidak ada yang mengetahuinya. Waktunya kapan tidak ada yang mengetahuinya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Kadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya karena meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunul insan 'ala kursiyyi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya, tetapi tidak bisa bangun lagi dari kursi tersebut karena dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat yanamul insan ala firasyhi
walakinnahu yuhmalu min firashi ila sariri ghaslih. Kadang-kadang seseorang tidur di atas kasurnya, tetapi dia dibawa dari kasur tidurnya kepada tempat pemandiannya karena sudah meninggal. Coba, pernah enggak kita berpikir ketika kita mau tidur, ini jangan-jangan ini tidur saya yang terakhir. Jangan-jangan setelah ini saya tidak akan bisa masuk lagi, tidak akan hidup lagi. Makanya orang sebelum tidur disunahkan untuk menulis wasiat, disunahkan untuk berdoa, disunahkan untuk begini. Kenapa? Karena ditakutkan tidurnya bablas selesai. Tidak akan bangkit lagi dari tidurnya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yustaujabu minna an nantahiza fursatal umri bitaubah." Dan perkara ini mewajibkan dari kita untuk benar-benar memperhatikan kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an yakuna al-insanu daiman yastashiru bi annahu taib. Dan hendaknya seorang manusia selalu merasakan bahwasanya dia selalu bertaubat kepada Allah. Wa raji'un munibun ilaih. Dia selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatihil ajal wa huwa ala khairi ma yuram. Sampai ketika datang ajalnya, dia dalam keadaan sebaik-baik yang diharapkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menurut pandangan seorang muslim, mengingat kematian berarti mengingat kehidupan akhirat. Ya, karena siapa yang meninggal, maka mulai saat itulah kiamatnya. Kalau berbicara tentang kehidupan akhirat, maka berarti kita akan menyebutkan perkara-perkara yang tidak masuk akal dan sangat mengerikan. Awal kehidupan akhirat yang akan dihadapi adalah di kuburan. Berarti mengingat kematian bagi seorang muslim mengingat tentang kuburan. Kalau sudah mengingat tentang kuburan, mengingat gelap, sempit dan menyeramkannya kuburan. Gelapnya kuburan, sempitnya kuburan dan menyeramkannya kuburan. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hani, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hani bercerita, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabr baka. Utsman, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga, jika beliau berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis, hatta yabulla lihyatuhu, sampai membasahi, atau hatta yabulla lihyatuhu, sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu, lalu Utsman ditanya, tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis gara-gara engkau berhadapan dengan kuburan. Apa dijawab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini yang menyebabkan beliau menangis. Perhatikan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat yang paling pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat. Tempat yang paling pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Maka jika seseorang selamat dari kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah dari kuburan tersebut. Perjalanan setelahnya akan lebih mudah dihadapi dari kuburan tersebut. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak selamat dari kubur tersebut, maka yang setelahnya tidak akan lebih ringan, ya, lebih berat baginya daripada kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mandharan qat illa al-qabra afdha minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih berat kecuali kuburan lebih menyeramkan daripadanya.
Ya, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih sadis, yang lebih berat, kecuali kuburan lebih menyeramkan daripada hal tersebut. Hal yang dipandang, apapun yang lebih menyeramkan di dunia ini tidak lebih menyeramkan kecuali kuburan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang gelapnya kuburan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu yang menceritakan di dalamnya ada seorang wanita yang biasa mengurus Masjid Nabawi, membersihkan Masjid Nabawi. Kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wanita tersebut lagi. Kemudian para sahabat memberitahukan annaha matat minan lail, bahwasanya tadi malam wanita tersebut meninggal. Wadafanuhu wa karihu iqadhah. Wadafanuha wa karihu iqadhah. Karena meninggal kemudian malam itu juga dikuburkan. Dan para sahabat membenci untuk membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan wanita tersebut. Kemudian Nabi pun ja'a ila qabriha fa shalla 'alaiha. Nabi Muhammad SAW datang ke kuburan wanita tersebut dan salat jenazah di kuburan wanita tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmah 'ala ahliha." Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha 'azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerangi kuburan-kuburan ini dengan salatku atas mereka. Ini menunjukkan bahwasanya asal kuburan itu adalah gelap kecuali ketika disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita nanti ketika kita sudah dikubur, apakah kita akan mendapatkan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah, berarti seorang muslim ketika mengingat kematian mengingat akan kuburan yang gelap. Ya. Dan juga perhatikan, kuburan tersebut nanti akan disempitkan. Tidak ada kuburan kecuali disempitkan. Ya. Tidak ada kuburan dari kuburan-kuburan manusia kecuali disempitkan. Sampai kuburannya Sa'ad, yang mana Sa'ad adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Sa'ad ini meninggal, arasnya Allah Subhanahu wa taala bergerak gara-gara mulianya Sa'ad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun mulia tersebut, beliau juga kuburannya disempitkan. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70 alfan minal malaikah laqad dhamma dhammatan tsumma furija'an." Ini saat ini yang mana ketika meninggal arasnya bergerak, dan ketika meninggal dibukakan pintu baginya, dibukakan pintu-pintu langit baginya, dan disaksikan oleh 70 ribu dari malaikat. Sangat luar biasa. Akan tetapi laqad dhumma dhammah, artinya kuburannya sungguh benar-benar disempitkan. Tsumma furija'an, kemudian dilebarkan kembali. Artinya setiap kuburan manusia disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Sampai orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini saja disempitkan, apalagi yang orang-orang yang tidak ada legalitas sama sekali, dia akan diampuni atau dimudahkan ketika di kuburannya. Sungguh akan disempitkan. Ini para ikhwah sekalian, mengingat kematian berarti mengingat kubur yang gelap, yang juga menyeramkan dan sempitnya kuburan tersebut. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian berarti mengingat kubur tadi. Kalau sudah mengingat kubur berarti ada fitnatul qabr. Ada pertanyaan di kubur yang ditanyakan oleh malaikat kepada orang yang dikubur tersebut. Nah, inilah pandangan seorang muslim. Makanya di awal saya sebutkan bahwasanya man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa. Siapa yang memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat.
Yang kedua, nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Yang ketiga, qana'atul qalb, yaitu puas hati. Itu orang yang sengaja mengingat kematian, dia akan ta'jilut taubah, segera bertaubat. Kenapa? Karena dia mengingat ada kuburan, ada fitnatul qabr, ada pertanyaan di dalam kubur. Kemudian yang kedua, yaitu nasyatul ibadah, dia akan semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena dia akan mendapati hari-hari setelah kematian dia seperti itu, di kuburan, di alam barzah. Kemudian qana'atul qalb, hati yang puas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang pemandangan tentang fitnatul qabr. Baik fitnatul qabr untuk orang-orang kafir ataupun fitnatul qabr untuk orang-orang muslim. Hadis diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatihi malakan syadidul intihar wa yujlisanihi." Artinya, datang dua orang malaikat yang sangar. Ya. Kemudian dua orang malaikat tersebut mendudukkan mayat ini. Fayaqulanilah. Kemudian dua malaikat ini berkata kepada orang yang dikubur ini, "Man rabbuk wa man nabiyyuk?" Siapa Rabbmu dan siapa Nabimu? Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Dan inilah ujian terakhir yang dihadapi oleh seorang yang beriman. Jadi ketika di dunia dia banyak mendapati ujian, dan ini ujian terakhirnya, yaitu ujian di dalam kubur. Fadzalika hina yaqulu Allahu 'azza wa jalla, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di kehidupan dunia. Maka orang yang beriman ini akan menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi. Lalu hamba ini menjawab pertanyaan malaikat tersebut, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Lalu ada suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku telah berkata benar. Artinya disaksikan oleh zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir bagaimana? Wa ya'tihi malakan syadidul intihar wa yujlisanihi fayaqulanilah man rabbuk. Sama seperti tadi, orang kafir ini akan datangi oleh dua malaikat yang sangat tegar, keras. Kemudian berkata kepada orang kafir ini, siapa Rabbmu? Apa yang dijawab oleh orang kafir ini? Dalam riwayat yang lain, bukan hanya kafir tetapi fajir. Fajir itu adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar. Orang ini akan mengatakan, la adri. Apa itu? Siapa Rabb saya? Enggak tahu saya. Jawabnya dia seperti itu. Fayaqulanilah madinuk. Kemudian dua malaikat ini bertanya lagi kepada orang ini, orang kafir atau orang fajir ini, kemudian apa agamamu? Kemudian dia menjawab, la adri. Apa? Saya tidak tahu. Apa agama saya? Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan lagi, fayaqulani ma fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Kalau begitu, kata malaikat, apa pendapat engkau tentang seseorang yang telah diutus kepada engkau, yaitu menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yahtadi lismih. Perhatikan. Maka orang kafir atau orang fajir ini tidak akan diberikan petunjuk untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini dikatakan kepada malaikat, Muhammad. Ya, dikatakan oleh malaikat, Muhammad, apa pendapat engkau tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang ini menjawab, la adri. Sami'tun nasa yaquluna dzalik. Kemudian orang ini menjawab, saya tidak tahu. Aku pernah mendengar orang-orang menyebutkan akan hal itu, akan nama tersebut. Lalu malaikat ini berkata, la daraita wa la talauta fayunadi munadin an kadzdzaba 'abdi. Artinya, engkau tidak tahu dan engkau tidak membacanya. Lalu ada suara dari langit yang menyebutkan, sungguh hambaku telah berdusta. Karena sudah disebutkan
Nama Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah para ikhwah sekalian, seorang muslim ketika mengingat kematian, bahwasanya kematian tersebut akan mengingatkan dia tentang fitnatul qabr, ujian, pertanyaan yang ada dari dua malaikat kepada seorang muslim ketika di dalam kubur. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk bisa menjawab ujian-ujian di dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti tadi orang-orang kafir atau orang-orang fajir yang tidak diberikan petunjuk untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Demikian apa yang pengajian ini akan selalu bersambung, ya. Ini sudah yang kedua, mudah-mudahan nanti kita akan habiskan sampai habisnya materi yang saya miliki. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.